Assalamualaikum, salam sejahtera, salam aman, makmur, bahagia hendaknya sentiasa semoga anda. Selamat datang ke channel YouTube Ahmad Safwan. Dan terima kasih kepada yang mana sudi menonton video saya ini. Dan terima kasih juga kepada yang mana dah subscribe channel saya ini. Dan yang belum subscribe tu, tekan butang loceng subscribe. Tekan butang subscribe dan tekan butang loceng ting-ting untuk anda menerima notification yang terbaru daripada saya yang akan datang. Okey, hari ni tuan-tuan tengok tajuk kat bawah pun tuan-tuan dah tahu apa yang saya nak buat. Saya hari ni nak tukar radio kereta untuk model Pro 2 kancil lampu bulat ataupun Pro 2 kancil 850 lampu bulat. Yang mata belalang tu, yang orang kata mata belalang, kancil lampu bulat tu. Okey. Kita nak tukar radio. Okey, ini adalah customer saya, dia minta saya tolong tukar radio ni. Dia kata rosak. Tapi tak apa, saya kita check sama ada radio rosak ataupun apa yang rosak. Tak apa, kita check dulu. Tapi dia dah beli dah benda ni. Dia suruh tukar juga, dia nak pakai yang ni. Tak apalah, saya kita check. Kita tengok radio ni rosak ke ataupun ada sistem yang mana tak kena. Tak apa, kita check. Okey, lah saya terangkan dulu. Dia beli dalam Shopee, dia kata 30 something, lupa dah dia abang. Okey, bila beli tu dia akan dapat remote. Dapat remote. Kemudian seperti biasalah, radio, kita tengok, bolehlah harga mampu milik lah, 30 lebih. Oi, retas ni lari sebab apa? Ada kipas. Kita pomen pun pakai kipas ke, panas pun ingat apa lah. Duduk dalam ni dengan kereta tak start, panas tu. Okay, ni dia punya panduan kot, panduan hidup lah. Bukan panduan hidup untuk saya, panduan hidup untuk hidupkan radio ni. Okay lah. Ini dia benar-benar instruction manual. Okey, dia teranglah dia punya perkataan-perkataan tu yang digunakan dalam ni. Aduh, saya cakap apa. Okey, ni panduan dia. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Kalau tak tahu, tuan-tuan boleh check kat sini balik. Okey, kita check dulu. Nampak tak radio? Harga mampu milik lah tuan-tuan. Cantik. Kemudian dia bagi kabel. Nampak kabel. Okey, nah saya terang sikit lah. Satgi saya akan terang lebih lanjut. Ini kabel untuk menghidupkan radio ni. Menghidupkan radio ni. Ini hanya untuk speaker je lah. Ini untuk speaker je. Dekat sini dia tulis mengikut panduan dia. Maknanya macam ni. Yang ni speaker untuk belakang. Yang ni pula untuk bahagian depan. Okay, nampak tak? Dia dah bezakan lagu tu dah. Tapi untuk kacil ni, dia tak ada depan, dia ada belakang saja. Jadi kita akan gunakan yang ni saja. Yang ni kita biar bebas merdeka. Kita biarkan dia bebas. Yang kita guna yang ni je. Kalau esok kita nak buat penambahan speaker, kita baru boleh guna yang ni. Okay, tak apa, tak mahu cakap banyak. Kita mula-mula kali kita kena buka benda ni dulu. Nak buka benda ni, tuan-tuan kena guna yang ni lah. Dia tak ada apa, dia cuma clip je. Tuan-tuan kena buka. Seeloknya tuan-tuan buka pakai clip ni. Dia punya tempat alat adalah khas ni. Tuan-tuan pergi beli kat DIY pun ada. Okay, tuan-tuan buka yang ni. Buka pelan-pelan, buka lorok pergi lorok. Okay, buka sikit, tangan sikit. Buka pohon ni sikit. Buka tangan sikit, okay. Buka pohon ni sikit, okay. Buka sikit-sikit-sikit. Lepas tu tarik dengan tangan je. Okay, nah. Okay tuan-tuan, dah keluar dah. Okay, kemudian jangan lupa ni, cabut buang yang ni juga. Soket apa nama, cigarette pot. Allah, susah awak dah nak cabut sebelah tangan. Tak apa lah. Aduh, payah nak kena guna dua tangan. Okey lah, lagi saya terang balik. Bila dah cabut soket cigarette pot tadi, cover dia, kita tak belakang gelok. Jangan tak depan, bukan tak mau tak depan, tak takut lagi perak patah apa. Kemudian kita buka yang ni dulu. Buka yang ni, 4 biji skru ni, buka dulu. Dia akan keluar. Ini cuma bracket lah. Bracket nak pegang antara yang radio dengan panel window dengan jam. Jom saya buka dulu. Buka yang ni. Buka yang ni, tuan-tuan tarik keluar. Tarik keluar pelan-pelan. Satgi akan, kalau ada wayar sangkut kat dalam, tuan-tuan tarik awak keluar main. Dah skru semua dah buka dah. 4 biji, tuan-tuan tarik keluar. Okey, dia jenis ni. Tuan-tuan buang ini dulu. Picit ni. Ni radio lama dia ni.
jenama Pioneer. Okey, tarik keluar. Ha, tu dia. Lepas kita nak check karan sampai ke dak dekat radio ni. Okey. Ha, nampak tak? Wayar karan tu yang dua tu, merah dengan kuning tu. Okey, macam mana nak tengok? Tuan-tuan ambil test lamp. Yang mengambil ni boh lah dekat body. Lepas tu on switch. On switch bukan start. On switch. Kemudian tuan-tuan dekat sini. Nampak? Tak nak. Karan sampai tuan-tuan. Karan sampai. Karan sampai. Sampai. Dua-dua wayar karan sampai. Okey. Tapi tak hidup. Maknanya benda ni rosak ni. Okey. Nak buang dia. Sat lagi. Ni bracket dia nampak tak? Tuan-tuan buang yang ni je. Buang yang ni. Tutup silo. Tutup silo. Bateri kong sat lagi. Dia ada dua. Satu belah ni. Buang bracket ni. Sat lagi dia akan keluar semua. Satu skru ni. Kemudian satu skru sebelah sini. Okey tuan-tuan, skru dah buka. Skru letak gelok yang pergi hilang, yang tak motor. Hilang tak payah ya. Okey dah buka. Bracket dia sekadar bracket ah. Okey tuan-tuan buang. Nampak tak? Tu aircon jam panel jam dengan panel window. Okey. Lepas tu kita buang soket dia. Dan ni beginilah keadaan dia. Saya dah buang dah kabel tie daripada ikat tadi. Okey ni yang lama. Tuan-tuan tengok. Ni. Kabel ni nampak tak? Kabel ni dia tu hujung tu saya kita akan ikat dengan sering tube. Nampak tak sering tube saya beli? Tu dia. Ha, dua ikat saya beli. Sering tube nama dia. Dulu kita buat penyambungan wayar, kita pakai selotip kan. Nampak tak? Depa pakai selotip. Pakai selotip, lama kelamaan dia akan terbuka tau. Kita tak mau. Okey, nampak tak macam ni keadaan dia. Okey, ni yang lama. Nampak. Merah putih dengan putih hitam, kelabu dengan kelabu hitam, dia reserve simpan. Sebab apa? Hak ni speaker untuk depan. Untuk depan. Wayar speaker untuk belakang. Guna yang ni je. Ungu dengan ungu hitam, hijau dengan hijau hitam. Okey. Macam ni juga. Hak ni pun sat lagi kita akan reserve kan juga. Yang tengah dua ni. Putih dengan putih hitam. Kelabu dengan kelabu hitam kita akan reserve. Hujung ni kita akan buat string tube untuk kita layok lah pakai TFP. Tak ni saya tunjuk lagi. Kita akan guna dua ni je. Yang hijau dengan hijau hitam, ungu dengan ungu hitam ni je. Okay, yang ni bagi elektrik. Okey, pengenalan lah. Yang ni kita tak guna. Biru ni tak guna. Biru ni tak guna. Yang ni elektrik, main daripada bateri. Yang ni main daripada Swiss. Yang ni ground. Okey, nampak tak? Tu, nampak. Kita kena check balik tambah-tambah nak dia sambung. Bila kalau terlalu rapat sangat tuan-tuan, saya duk ingat kita kena buat, kita kena potong kat sini lah satgi. Satgi kita tengok. Tengok. Penyambungan dia betul. Okey, kita buang dulu. Kita buang dulu. Nampak. Buang dulu. Okey, kita check dia punya fuse putih ke tak. Nak putih ke tak? Fuse dia elok. Fuse dia elok. Maknanya dekat sini memang orang panggil apa? Memang radio ni rosak lah. Memang radio ni rosak. Okey. Bila rosak, ini wayar antena. Wayar antena buang macam tu je. Okey, nampak. Ini wayar untuk AV ni je lah. Saya nak terang pun panjang video ni sekejap. Okey lah, kita tak tepi. Tak tepi. Okey, sama juga yang ni pun ada juga dua. Ini wayar antena dan fuse dia. Okey, benda elektrik dia mesti kot mana pun dia kena ada fuse. Kalau tak ada fuse, tuan-tuan tolong pasang fuse. Nak pasang fuse, tuan-tuan pasang dekat ni wayar ni. Wayar ni. Wayar ni ke, wayar ni ke. Wayar ni ke, wayar ni. Tak apa, jangan wayar ni. Okey, jom saya tambung penerangan. Okey, yang 4 wayar ni abaikan. 4 wayar ni. Ni.
wire 4 ni. Yang ni wire untuk ke jam. Jam yang kat bawah tu. Wire tu abaikan. Tuan-tuan fokus dekat wire ni je. Okey. Yang sini wire ni untuk speaker. Speaker. Nampak. Nak speaker nanti saya terangkan lah. Kita saya nak terangkan yang bahagian elektrik dulu. Nampak. Kita ambil daripada kuning. Kuning daripada player. P ke warna oren. Oren main daripada kereta. Okey, lepas tu ambil merah. Merah daripada player pergi ke, dia mesti merah jugaklah. Pergi ke terbelit-belit. Harap tuan-tuan boleh fokuslah. Ke merah, nampak. Merah kereta pergi ke merah player. Okey, kemudian hitam. Hitam daripada player pi dekat hitam daripada kereta. Okey. Jom kita buat penyambungan. Maknanya yang biru, yang biru daripada player dia reserve. Nampak tak? Dia reserve. Okey tuan-tuan, kita dah pasang untuk menyalakan dulu kita punya player. Okey, yang biru ni kita buat reserve. Kemudian nanti kita akan tutup dia punya hujung ni dengan spring tube ni . Okey. Nak guna spring tube dia senang aje tuan-tuan. Nah, sat saya tunjuk sat. Okey, nampak tak? Hitam sama hitam body. Hitam player sama dengan hitam kereta, main daripada kereta. Merah player pergi dekat merah kereta. Nampak tak? Harap boleh nampak lah noh. Okey. Okey. Ini saya dah buat string tube dia. Okey, yang ni saya akan tunjuk cara nak guna string tube. Kita gunakan lighter yang api laju macam ni. Nampak elok sikit. Okey. Nampak kita layang. Layang. Nampak tak? Okey. Kita layang je tuan-tuan. Bukan kita cucur dekat-dekat tu. Layanglah. Kita pegang-pegang. Pecik sikit. Oi, panah. Nampak tak? Ini kegunaan string tube. Okey lah. Kita buat atas bawah lah. Okey. Dia dah lekat kuat. InsyaAllah. Okey. Nampak? Okey. Kalau kita tak mahu string tube lari, kita boleh buat penambahan dekat sini. Nampak tak? Kita buat kabel tie. Kita buat kabel tie. Buka betai sebab kita tak mau nak bagi lari. Ikat agak-agak je. No? Tiap-tiap satu wayar, tiap-tiap satu kabel tai. Okey? InsyaAllah. Dia takkan lari lah. Kalau lah tuan-tuan tak takut dia lari, tak apa tuan-tuan heboh kabel tai. Ikat kabel tai agak-agak je. Agak-agak syahdu je orang kata kan. Agak-agak syahdu je. Okey? Tuan-tuan lakukan macam ni pada semua wayar. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan nak more, selamat lah. Ni saya cuma cakap je. Okey? Saya cuma tunjuk je. Kadang-kadang orang ada tanya saya, abang guna string tube ni takut esok dia berlari gelongsong ke bawah, tak apa ke? Tak apa. Kalau risau kita tambah yang ni. Okey noh. Apa tu? Tak keratlah hujung ni. Takkan tak kerat. Biar duk misai lagu ni kan, huduhlah pula. Kita orang segak kacak. Buat kerja bagi kacak sama dengan rupalah kan. Apa? Okey, siap. Ini untuk yang kita nak pergi menyala je. Okey, jom kita test. Okey, sebelum tu kita check dulu dia punya fuse. Okey kata okey. Okay, tengok fuse dia. Okey, cantik. Tak ada putih, tak ada apa. Okey. Kita kocok sikit. Dia tak ada bunyi kecik-kecik-kecik gitu. Okey, kita buh balik. Kemudian soket dia kita tak tahu. Ya bang, mana satu? Jangan bimbang. Nampak tak? Dia punya takok tak sama. Kalau hampa buh tak masuk belah sana, hak belah sini lah tu. Okey, ni maknanya dia belah bawah. Okey, jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah nyala. Nyala tuan-tuan. Okey, kita tekan mood. Nampak? Nampak dia nyala, alhamdulillah. Okey, nampak tak? Dia nyala tuan-tuan, dia nyala. Okey, dia nyala, nampak tak? Okey, dia nyala tuan-tuan. Alhamdulillah.
Ah, ni ni tak bunyi sebab kita tak pasang lagi wire untuk speaker. Okey, jom kita sambung wire untuk speaker pula. Dah tahu kata elektrik dah masuk dah. Okey, jom. Ha, ni wire speaker. Okey, saya dah pasang dah sebelah. Saya pasang dah sebelah. Okey, nampak. Ungu dengan ungu hitam. Saya sambung dengan biru biru putih. Ha, nampak. Yang belang sambung dengan belang, yang kosong sambung dengan kosong. Ha, macam ni juga. Ha, ini hijau 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 hitam sambung dengan ni, tak pasti nak warna putih ke warna kelabu, tak tahulah. Okey, cari juga, kita cakap warna putih kan. Cari yang putih belang. Okey, nampak. Ha, putih belang yang ni. Kita sambung yang ni. Okey. Yang putih kosong, kita sambung yang kosong. Okey, nampak. Sebelum pasang tu, masukkan siap-siap sering tiup, masukkan sebelum tu masukkan sering tiup dulu, no. Okey, untuk wire yang mana kita nak buat penyambungan lah. Ha, nampak yang ni kita tak pakai, yang ni untuk wire speaker yang depan. Ha, esok-esok kalau kita nak pasang tambahan speaker, bolehlah kita guna yang ni. Okey. Okey, lepas tu ada orang tanya, pasal apa buah benda ni? Pasal apa kabel tie banyak sangat, tiap-tiap wire buah. Okey. Kenapa? Sebab ada orang kata, "Eh, abang tak takut orang sering tiup tu terlondeh ke apa ke, berjalan berlari ke apa ke?" Tak apa, saya dah layak dah. Tak takut juga, bimbang. Kalau bimbang buah kabel tie. Buah kabel tie ha. Takkan nak berlari lagi buah kabel tie. Dah kalau berlari hat tu, kereta ada tuyul. Ha, ada jin. Boleh lah. Dia duk main kat dalam ni kan. Ha, dia duk main. Kalau kereta tak ada tuyul apa semua, tak ada berjalan lah. Takat kita tak buah kabel tie ni, tak ada tak berjalan lah. No? Okay, tak apa. Tak ada masalah. Nak buah tak apa, tak buah tak apa kabel tie ni. Ha, ni saya buah lah sebab orang duk bertanya, orang duk bertanya sangat. Okay? Ha, lepas tu, mereka kata, "Eh, abang, boleh tak wire ni pibuh kat sini?" Boleh. Tak kisah. Hak ni, yang hijau dua ni, buh dekat biru ni, tak apa. Hak ungu buh kat sini, tak apa. Ha, yang tak boleh, ha, kita ambil dua wire ni, kita buh kat sini. Ha, hak tu tak boleh. Dia tak boleh kawin-kawin lagi tu. Dia kena sama-sama. Kembang sama kembang, buh dekat hak kembang-kembang. Hak kembang satu lagi, buh kat kembang satu lagi. Okey, no? Tengok, yang mana wire color belang-belang, buh kat belang-belang. Yang mana yang wire kosong, buh kat kosong. Okey. Faham lah? Okay. Tuan-tuan, kita dah siap pasang buat pemasangan. Okey, kita buat double check. Okey, kita check sekali lagi. Wire kuning daripada player pergi dekat warna oren. Merah player pergi dekat merah body, merah kereta. Hitam, hitam player pergi dekat hitam kereta. Dan yang ni, reserve simpan. Tuan-tuan, bos sering tiup ni. Okey, check balik. Okey, wire speaker betul. Yang ni yang depan tak ada guna. Bukan tak ada guna, dia ada guna, tapi sekarang kancil dia tak ada depan, dia ada belakang saja. Besok kalau ada penambahan, tuan-tuan boleh guna lah wire ni. So kita guna wire yang belakang. Okey, yang belakang ni tuan-tuan nak kalih pi kalih mai tak apa, janji jangan couple dua ni, jangan couple dua ni je. Okey, jangan couple dua ni je. Ha, yang ni. Okey. Tengok check balik, okey dah siap semua. Okey, jom kita buat test. Okey, kita check balik. Ha, pastikan fuse ada semua. Okey, ini antena. Ha, ini kita nak pasang audio video ke apa, M ke apa ni. Ni lubang ni. Okey. Kita masukkan. Ini kita nak test dulu kan. Nah. Kita nak test dulu. Masukkan area. Masukkan area. Kemudian kita masukkan yang elektrik dulu. Masukkan elektrik dulu. Sak. Kita beli di pintai merata. Okey. Kemudian kita masuk untuk yang speaker. Yang speaker ni. Speaker ni. Sat-sat dia terbelit mata api. Okey. Kita buka suih. Kita start sekali ni. Kita tak mahu takut enjin kong. Bateri kong. Okey. Alhamdulillah. Dia dah menyala dah. Tapi tak apa. Kita nak start juga. Takut bateri kong. Okey. Check gear dulu. Ah, dia tuan-tuan. Nampak tuan-tuan. Okey. Dah nyala. Kita tekan. Ha, tu. Nyala. Nampak tak nyala? Ha, tu. Ha, kita tutup lighting sikit. Ha, baru nampak nyala tu. Nampak? Ha, okey. Dah. Tekan mute. Okey. Aux. Ha, tune. Sana. Ha, tune. Okey. Saya cari siaran. Cari siaran. Nampak tak? Ha. Kita cari sinar. 97.
Bulan 1. Sana, sana, sana tuan-tuan tengok. Ha, ha, dia cari, dia cari, dia cari. Alhamdulillah. Bunyi. Ha. Okey. Kita letak sini. Belakang. Kita pergi belakang tuan-tuan. Kita dah nyala. Ha, nampak tak nyala? Nyala pula. Dah bunyi dah, dah bunyi dah. Dah bunyi dah. Bunyi dah kan? Okey, tuan-tuan nampak bunyi dah. Kancil dia ada belakang ni saja. Ha, speaker dia belakang ni saja tuan-tuan noh. Ha, tak boleh dengar lagu lama-lama sangat. Takut kena copyright. Okey, jom kita sambung video sikit lagi. Okey tuan-tuan, ha, kita dah siap buat kekemasan wire. Tadi kita dah test hidup elok semua dah, alhamdulillah. Dan kita kekemasan wire ni terletuk tertakluk pada tuan-tuan. Ha, macam mana tuan-tuan nak susun dia, macam mana ni. Kemudian bracket dia ni tuan-tuan nak cakap bagi. Ha, yang asal mungkin tak sama. So tuan-tuan kena ada modify sikit lah. Tengoklah lubang dia dekat mana, kat mana. Okay, asal yang lama lubang dia kat sini. So saya modify kat sini. Sebab lubang yang diberikan oleh player ni duduk dekat sini. So kita, saya terpaksa tepuk bracket kat sini. Okay no. Macam sampai di sini dulu lah. Okay, nak pasang dia. Macam biasa lah. Tolak masuk balik. Kemudian tuan-tuan buh balik lah 4 biji skru ni. Okay. 1, 2, 3, 3, 4 buah ni. Ha, kemudian tuan-tuan pasang balik lah frame ni. Okay lah. Harap tuan-tuan dapat faham lah sampai di sini. Okay, kalau tak, kalau tuan-tuan tak faham apa-apa nanti tinggal komen tuan-tuan tu dekat ruang komen tu, nanti saya balas. Terima kasih kerana sudi menonton. Dan terima kasih kepada semua yang dah subscribe YouTube channel Ahmad Safwan ni. Dan yang mana belum subscribe tu, tekan butang subscribe dan tekan butang loceng ting-ting untuk anda menerima notification yang terbaru daripada saya. Okey, sampai di sini dahulu perkongsian ilmu yang saya kepada tuan-tuan. Semoga membantulah sedikit sebanyak masalah tuan-tuan dan masalah saya sendiri juga. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.